Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Pontianak memberikan dukungan penuh dan positif terhadap migrasi siaran TV digital. Migrasi ini diharapkan semakin memberikan perubahan dan program yang ditampilkan lebih inovatif dan inspiratif. Usai menerima kunjungan Kepala Stasiun TVRI Kalbar beserta jajaran di Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono memberikan dukungan penuh dalam migrasi siaran digital dan analog switch off yang sudah dimulai di TVRI. Masyarakat kedepannya harus bisa menyesuaikan dengan perubahan teknologi ini. Pemerintah dalam hal ini bisa saja melakukan kerjasama dengan TVRI untuk mendukung perubahan teknologi ini dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. TVRI dalam hal ini sebagai media elektronik harus lebih unggul dan semakin memunculkan program berkualitas dan menginspirasi masyarakatnya agar bisa terlibat aktif dalam pembangunan. Potensi yang ada bisa dimanfaatkan hingga ke sisi sosial kemasyarakatan. Khususnya Kota Pontianak sudah sangat terbantu dengan keberadaan TVRI sebagai media elektronik televisi ya, yang menyiarkan berita-berita, informasi-informasi tentang Kota Pontianak. Nah, sekarang ini TVRI Kota Pontianak sudah bertransformasi dari analog ke digital. Nah, kita bisa melihat hasilnya itu lebih jernih, lebih jelas, dan tentu akan lebih nyaman bagi pemirsa untuk menyaksikan TVRI melalui televisi. Harapan saya tentu kerjasama yang sudah baik ini bisa kita tingkatkan, ya. Terus kita melakukan berharap ada program-program yang memang ini sangat dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat. Program-program selain informasi-informasi kegiatan, juga ada program-program yang bisa menginspirasi masyarakat supaya ikut bagian, ikut aktif dari bagian pembangunan keberadaan pemerintah, masyarakat, dan kota, serta media ini akan semakin lebih baik. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menambahkan, khusus TVRI Kalbar sendiri yang saat ini juga bisa disaksikan melalui sejumlah media sosialnya, juga bisa bermanfaat tidak hanya untuk warga Kota Pontianak, tetapi untuk warga Pontianak berada di luar Kota Pontianak agar lebih mengetahui informasi tentang daerahnya.